warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada ke siri FPK kita yang ketiga. Alhamdulillah pada hari ini kita berjumpa kembali untuk meneruskan satu lagi, untuk mengupas satu lagi topik yang begitu sinonim dengan remaja kita pada masa ini, iaitu mengenai adab dalam komunikasi dan adab dalam bilik darjah. Untuk mengupas isu ini dengan lebih ilmiah dan juga dengan secara santai, saya bawakan bersama dengan kita pada pagi ini dua orang pakar yang juga merupakan pensyarah di Kuliah Pendidikan Universiti Islam Antarabangsa. Yang pertama, saya perkenalkan Profesor Dr. Zahari Nordin daripada Jabatan Psikologi Pendidikan dan Kaunseling. Beliau merupakan pakar dalam psikometrik dan juga pengukuran penilaian. Di sebelah beliau iaitu Profesor Media Dr. Johari Othman daripada jabatan yang sama, dan beliau merupakan pakar dalam pentaksiran. Dewasa ini kita selalu menghadapi bagaimana remaja kita, iaitu cara mereka berkomunikasi sama ada dengan ibu bapa, sama ada dengan guru dan juga rakan-rakan mereka. Kita lihat bagaimana budaya yang bila kita sebut adab di kalangan remaja, terutama dalam bercakap, untuk mengupas isu ini, saya pergi kepada Dr. Johari, iaitu beliau akan berbicara berkenaan dengan strategi dalam Al-Quran yang menekankan ataupun yang bagaimana cara untuk mengatasi, benar? Cara untuk mengatasi, iaitu bahasa kasat, kesat dan lucah ni. Untuk itu saya persilakan Dr. Johari. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada rakan saya Dr. Suzana sebagai pengurusi majlis. Dan bila kita diminta untuk membawa tajuk ini, bagi saya ini tajuk yang penting. Bukan saja untuk para pendidik tapi juga untuk masyarakat di luar sana. Tak kisah sama ada mereka pelajar, mereka guru, mereka ibu bapa, saudara mara, kawan, sahabat handai. Jadi saya sebelum itu saya minta maaf kerana saya punya PowerPoint dalam bahasa Inggeris, tapi insyaAllah saya akan cuba untuk menyampaikan di dalam bahasa Melayu. Jadi tajuknya ialah komunikasi, strategi komunikasi atau dengan lain kata adab percakapan yang ternyata telah disarankan ataupun telah diperintahkan oleh Allah sejak azali lagi apabila turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya tajuk ni kita sambung sikit, bagaimana untuk menghadapi budaya menggunakan kata-kata kasar di kalangan remaja kita di Malaysia masa kini. Kerana kami pun, macam saya ada anak, rakan-rakan semua ada anak, kadang-kadang kita terdengar lah apabila diorang bercakap dalam phone, apabila diorang di masa raya rakan-rakan ramai datang, walaupun percakapan itu tidak ditujukan kepada kita orang-orang tua, ibu apa, tapi kita dengar cara-cara diorang bercakap tu mungkin dah kurang sopan dan kurang manis didengar. Jadi marilah kita lihat. Pertama, saya akan tunjukkan berdasarkan kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh ahli-ahli akademik di universiti tempatan Malaysia. Contohnya, ini merupakan satu dapatan daripada kajian ilmiah terhadap masalah komunikasi yang tidak sopan. Kalau bahasa Inggerisnya impolite lah. Kalau polite itu sopan. Di kalangan remaja Malaysia. Saya tidak akan membacakan segalanya, tapi intisarinya menunjukkan bahawa pengkaji-pengkaji ini, iaitu Intan Nurjahan Azman, Naim Parviz Azim Azmi, Marilyn Maros dan Kusumawati Abu Bakar daripada Universiti Kuala Lumpur, Malaysia Institute of Chemical Bioengineering Technology, dan juga daripada UKM pada tahun 2017, iaitu agak tidak lama lah, maksudnya current, menunjukkan bahawa memang budaya penggunaan kata-kata kesat di kalangan remaja Malaysia wujud, valid, ada, okay. Bukan omong-omong kosong.
Jadi bila begini, saya pun terperanjat macam kita perlu ketengahkan masalah ini. Okey, seterusnya apakah dapatan, eh? Kita terus pada dapatan lah. Kena nak cerita tentang metodologi dan sebagainya itu amat-amat panjang. Dapatan dia ialah 5 perkataan yang sering digunakan oleh remaja kita. Adalah, tapi saya takkan sebut lah perkataan tu, eh? Kerana perkataan ni kita tak wajar lah sebut semua, kan? Pertama ialah yang ni lah, F lah, yang mula F tu kita faham lah, kan? Jadi kadang kita dengar remaja kita, what the, kan? The F word lah, saya tak perlu nak translate lah. Kedua ialah, dengan S ni lah, betul, oi, ada panggil kawan dia pun mungkin guna ni. Jadi yang ketiga, ini pun lagi satu, go to, kita faham lah, dengan H dia tu, kan? Jadi kata-kataan ni menunjukkan ini yang paling banyak digunakan daripada responden-responden yang dalam kajian itu. Seterusnya nombor 4. Ini lagi teruk lah. Sebenarnya ini semua dapatan ataupun ini semua ditiru atau diambil daripada budaya barat, di Amerika dan di barat. Semua memang ini biasa. Tapi kita sebagai orang Islam, kan, anak-anak yang kita harapkan menjadi pemimpin negara insya-Allah pada masa hadapan, tidak wajar menggunakan ini. Okey. Dan akhir sekali, banyak sebenarnya saya ambil yang top 5 lah. Saya ambil yang top 5 lah. What the, kita faham lah, what the. Jadi daripada ini kita tahu, kita tidak mahu budaya ini menular lagi parah pada masa-masa yang akan datang. Ayat A ada 6, sorry, minta maaf, saya ambil yang 6. Dan yang akhir sekali DAMN lah, macam sumpahan lah, ini sumpahan dalam bahasa Inggeris. So kita tak mahu budaya ini terus menular. Kajian dia juga menyatakan kenapa pelajar ini menggunakan bahasa-bahasa ini. Pertama, daripada dapatan kajian tadi, bila diinterview, ditemu bual pelajar-pelajar ini, ada beberapa ratus pelajar lah interview. Mereka kata bila menggunakan tu dah macam dia boleh diterima oleh rakan-rakan. Maksudnya tak ada salah. Ini flag lah, red flag sebenarnya lah. Maksudnya red flag ni, ini macam amaran ni tak betul ni. Mana boleh diterima, kan? Antara mereka kata boleh diterima. Jadi budaya. They consider ataupun mereka menganggap penggunaan perkataan-perkataan kesat dan tidak sopan ini bukan tak sopan, macam biasa. Dan ini dah bahaya ni, kan? Bila dah biasa ni bahaya, macam mana mulanya asal-asal. Jadi kita kena rujuk balik, sejarah dahulu macam mana pendidikan kita. InsyaAllah nanti Prof. Sari akan menambah. Dan dia dah menjadi satu norma. Kita sekarang dalam pandemik, new norm. Sebenarnya anak-anak kita, remaja kita dah buat new norm lama. Dah buat new norm mungkin sejak 5-10 tahun yang dahulu. Kita tak tahu mana silapnya. Okay. Dan kajian ini mengatakan, mereka menggunakan tu purposive, ada tujuan. Apa tujuan dia? Tujuan dia, mereka katalah, ini remaja kata, bukan orang tua-tua kata. Mereka kata, itu nak menunjukkan emosi. Kalau frust kan, frust je cakap F. Kalau geram kan, S. Dia nak menunjuk emosi. Tapi kita kena betulkan, ada banyak lagi cara emosi yang kita ditunjuk. Ya Allah, contohnya, kan? Masya Allah, itu cara yang benar. Bukan S word, F word, WTF. Kan? Ya Allah, insyaAllah. Kan? Allahu Akbar. Ini yang saya rasa lah, khususnya pada guru-guru dan ibu bapa, kena renung lah. Kena renung amat-amat. Dan, ini yang bahaya ni. Bagi saya lah, bila saya tengok kajian ni. Bagi kalangan remaja, dia tidak mengoffend ataupun dia tidak membuatkan orang lain rasa macam apa? Rasa macam bersalah. Dia tak rasa yang itu salah. Dia tak rasa itu membuat orang lain tak suka dengar. Dia tak rasa it offends. Ini penting ni kajian ni. Boleh rujuk kajian ni. Okey. Jadi sampai satu tahap ni sekarang, kita lihat apa pula Islam sebut tentang perkara ini, iaitu apa Allah sarankan dalam Al-Quran. Yang ini yang saya ingin sampaikan, bukan arah tapi sarankan. Kita lihatlah ayat-ayat dalam Al-Quran yang Allah banyak dah sentuh tentang cakap, sebut,
kata. Kan? Kul. Kan? Kaplam. Kul. Kul tu kata. Kalau kita boleh lihat ni, dan saya menyarankan sama ada guru, pada ibu bapa, kalau kita lihat mutiara-mutiara dalam Al-Quran, sudah cukup untuk membantu kita. So saya terus, nah, ini kira cara-cara lah kan. Cara-cara, banyak cara kita boleh buat. Salah satu cara ialah yang dalam forum ini, bagaimana kita nak lihat, kita nak lihat dan rujuk kepada Quran yang diturunkan oleh Allah, dan apa Allah menyatakan tentang tajuk speech and speaking. Pertama, surah 28 ayat 51. Walakad wasalna ila speech lahumul qawla la'allakum yatazakkarun. Yes. So wasal ni, wasal is convey. Kalau dalam komunikasi, kita memang nak convey makna. Jadi kalau nak convey tu, Allah dah cakap akan diperingatkan di dalam Al-Quran. Allah akan peringatkan manusia untuk menyampaikan banyak cerita, banyak hikmat, banyak contoh-contoh. So yang pertama, surah 28 ayat 51, boleh rujuk nanti. Seterusnya, surah 33 ayat 70. Ya ayyuhallazina amanuttaqullaha wa qulu qawlan, cakap sadida. Apa makna sadida? Oh, you who have believed, fear Allah, speak word. Ucapkan kata-kata yang ada hak benar. Kat sini dah jelas. Kalau kita gunakan kata-kata kesat, mana yang benarnya? Yang benarnya ialah kita kena cakap yang benar. Seperti mana Rasulullah selalu cakap benar. Jangan cakap tipu lah maksudnya, kan? Itu pertama. Ini kena fokus. Justice dalam bahasa Inggeris ialah hak dan benar. Amar ma'ruf nahi munkar, kan? Cakap yang benar. Tegah yang tak benar. Kedua, surah 4 ayat 63. Di sini dia kata yang ujung tu, yang ujung sekali, wa qul lahum fi anfusihim qawlan, lagi qawlan, qawl kata, kan, balighah. Apa maksudnya? Speak to them, katakan kepada mereka a far reaching word. Ini saya ambil tafsiran daripada bukulah. Far reaching word ni lah balighah, maksudnya dengan matang, dengan benar. Jadi bila kita berkomunikasi dengan kawan-kawan, dengan ibu bapa, kita cakap benda-benda yang bukan remeh dan bukan main-main. Ini Allah dah ajar. Seterusnya, surah 17 ayat 28. Ada lagi. Faqul lahum qawla, lagi speak qawla Maisura. Apa makna? Gentle. Kita kena berucap dengan gentle. Dengan gentle dekat Melayu? Dengan lemah lembut. Dengan sopan. Allah dah nyata. Jangan persoalan saya. Ini saya menggunakan ayat Allah. Takkan ada silap je. Jadi kita kena tunjuk anak-anak kita, atau adik-adik kita, atau kawan-kawan kita, ini caranya sebenar. Cakap dengan lemah lembut. Kalau F word, S word, bukan lemah lembut. Seterusnya, surah 4 ayat 5. Wa qulu lahum, ujung sekali, qawlan ma'rufa. Apa maksudnya? Kindness. Tadi gentle, ini kind. Gentle dengan kind mesti sekali. Kalau kita bersopan, berhalus, kita cakap kena kind, baik. Dengan baik, kena. Ini semua daripada ayat-ayat yang ada dulu. Saya tak perlu nak cerita panjang, yang Allah dah tekankan. Jangan, kita kena jaga ibu bapa kita sampai perkataan pun tak boleh. Saya tak ambil lah ayat tu, kan, tapi adalah dalam ni. Jangan sebut kat ibu bapa kita yang dah uzur, yang dah tua. Kalau dah macam tu Allah tegur, apa terlagi yang S word dan F word? Melampau sangat itu. Jadi seterusnya,
Surah 17 ayat 23. Ini panjang sikit kot. Ha. Ini dia. Wa qul lahum qawla karima. Karima, nama Karim kan? Apa maksud dia? Noble. Yes. Speak to them noble. Mulia. So sopan santun, dengan baik, dengan benar, dengan mulia dan dengan matang. Jadi kalau kita betul-betul menggali daripada semua mutiara-mutiara ini, tidak mungkin akan tergelincir dari segi masalah budaya menggunakan kata-kata kasar. Akhir sekali. Lagi panjang sikit, tapi saya terus pergi translation. Tengok, ni cantik. Ya. Yeah. Allah dah cakap, and speak to people good words, dimulai dengan good words baru solat. Nampak tiga tu? Bermakna kalau kamu solat dan kalau kamu beri zakat tapi cakap F, cakap S, tak jadi ya. Ini kita boleh rujuk pada pakar-pakar, ustaz-ustaz yang memang faham tentang tafsiran yang lebih detail lah. Saya ambil secara dasar saja. Conclusion dia sekarang. Ini tak lama kan, tak sampai 20 minit. Conclusion dia, Allah melalui Al-Quran telah mengingatkan kita untuk menggunakan perkataan-perkataan yang terbaik. Perkataan-perkataan yang the best of words. Dan apabila kita nak ucapkan perkataan atau kata-kata, tak kisahlah pada siapa pun, rakan ke, ibu bapa ke dan sebagainya, cikgu ke kan, guru ke, ingatlah yang tujuh-tujuh tu. Dia banyak sebenarnya, mungkin lebih pada tujuh, tapi saya ambil yang tujuh tu. To only speak, hanya bercakap dengan benar, hanya bercakap dengan sifat membawa makna dalam, sifat membantu, sifat memotivasikan. Biasa kita tengok rakan-rakan, dia suka kutuk. Betul? Kutuk. Perkataan kutuk tu banyak. Yeah. Kan? Kutuk, lepas tu sambung dengan perkataan F dengan S. Asyik kutuk je kawan. Kalau kawan bagus, kan? Kalau kawan berjaya, yeah. Kita kena ubah ni. Ibu bapa, guru-guru kita nak selalu ingatkan anak-anak kita. Anak didik kita. Seterusnya, kita kena ucap dengan lembut. Kita kena ucap dengan kain. Dengan baik. Kita kena ucap humbly, modestly. Dan ini saya nak tutup lah. Untuk kita simpulkan semua sebelum saya serahkan balik kepada rakan saya Prof. Zahri yang akan teruskan. Untuk achieve sejahtera, kerana sejahtera ini merupakan satu program yang insyaAllah rektor kami akan pelopori. Ada mention yang tadi dalam surah yang akhir sekali, good words, solat and zakat. Finally lah, ini saya tambah saja. Kalau susah sangat pun nak belajar ke nak faham semua ni, apa Rasulullah kita kata? Cakap baik, kalau tak boleh cakap baik, diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Dr. Johari. Saya melihat kupasan yang diberikan oleh Dr. Johari begitu menarik sekali. Begitu menarik. Dan hakikatnya apa yang berlaku di kalangan remaja kita sebenarnya sudah menjadi apabila doktor mengatakan red flags. Itu agak bagi saya dah mencapai tahap yang agak serius sebenarnya, tanpa disedari oleh masyarakat kita di sekeliling. So saya rasa dalam isu ini, budaya dan norma yang dikatakan dah jadi biasa kan, dah jadi biasa ni, saya rasa kalau tidak diambil tindakan dengan sewajarnya, saya rasa kita akan melahirkan generasi yang mana sudah tidak ada sopan santun. Betul. Sudah tidak ada yang menuturkan perkataan baik. Betul. Dan juga pada akhirnya nanti akan melahirkan masyarakat yang orang kata yang rosak dari segi akhlak dan adab dia. Saya teringat dengan iklan yang Kak Ivy. Saya selalu cakap dalam kelas, dia kata ada satu iklan ni, saya suka dengan iklan ni. Bila dia kata adab kat mana? Adab kat mana? Adab kat mana? Saya suka sangat dengan iklan ni. Bagi saya for the first time,
iklan ini diterbitkan melalui TV. Jadi ada satu soalan kepada Dr. Johari. Insya-Allah saya boleh. Insya-Allah saya juga jawab. Kalau saya tak boleh jawab, saya pas dekat rakan saya. Tak apa. Sebab saya rasa ada kaitan dengan budaya ni lah, budaya berkata kesat mencarut. Jadi kita nampak benda ini kena dibendung seawal mungkin. Jadi individu ataupun mereka yang bertanggungjawab, saya kata saya boleh fokus kepada ibu bapa. Jadi nak tanya pendapat Dr. Johari. Bagaimana, ada ke cara yang boleh dikatakan ibu bapa boleh terapkan seawal mungkin untuk anak-anak mereka ni bercakap baik untuk mengelakkan bercakap benda kata-kata okay, terima kasih Dr. Suzana. Satu soalan yang agak menarik dan mencabar untuk saya menjawab secara spontan. Tetapi ini kita balik pada pengalaman. Kami semua, kita semua ni dah ada anak-anak kan. Saya pun dah ada anak, dah ada cucu dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh cuba terapkan ataupun ajar kepada anak-anak kita supaya apabila anak mereka ataupun anak saya masih mereka kecil supaya apabila mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang kurang enak didengar, F word ke whatever, kadang-kadang budak-budak ni walaupun tadika, tak maaf nak cakap, saya pernah dengar cucu balik dia dengar perkataan ni diulang. Kena yes, social learning theory kan. Dia just mimik, mengikut. Kita kena cakap, jangan ucap perkataan tu. Perkataan tu tidak baik. Kita ucap perkataan lain seperti ini kan, contohnya kan. Jadi itu mungkin permulaan lah supaya ibu-ibu dan bapa-bapa yang muda-muda yang baru dapat anak, yang mungkin ibu bapa yang milenial kan, ataupun selepas zaman milenial, untuk memastikan bahawa pertuturan anak-anak itu selalu selalu disemak ataupun selalu dijagalah. Kalau dia menggunakan perkataan-perkataan seperti yang tak baik itu, yang kesat ataupun yang lucah, kita kena tegur masa itu juga. Itu satu. Yang kedua, Dr. Zainal, kita dikelilingi oleh mass media, media masa yang begitu hebat, dengan teknologi, dengan komputer, dengan handphone kan. Semua kanak-kanak remaja suka melihat kan. Sebab tu kalau kita melihat perkara-perkara macam ni, dan kalau kita perhati di TV even, kalau adalah scene-scene babak-babak yang menceritakan tentang perkataan-perkataan yang tak baik tu, kita sebagai ibu bapa yang berada dengan anak remaja, jangan diam. Kita kena kata, tengok tu, itu bahasa tu tak boleh pakai. Hanya itu untuk drama. Tapi untuk cakap dengan mak bapak, dengan saudara, dengan pakcik dan makcik, jangan guna perkataan tu kan. Jadi benda-benda macam ni bagi saya lah permulaan untuk ada kesedaran. Itu saja yang boleh saya pokok. Okey, terima kasih kepada Dr. Johari. Alhamdulillah, kita Al-Quran, agama kita Islam melalui Al-Quran sebenarnya telah memberi panduan yang jelas, tepat dan jitu berkenaan dengan cara berkomunikasi di kalangan remaja. Maka Rasulullah SAW kita katakan sebagai qudwah hasanah, role model. Maka kita kena contohi baginda Rasulullah, bagaimana baginda berbicara dengan orang tua, bagaimana baginda berbicara dengan rakan-rakan sahabat-sahabat beliau, dan juga hatta termasuk musuh beliau sekalipun dengan perkataan yang begitu berhikmah. Okey, untuk itu saya kembali kepada panelis kita yang kedua, Profesor Dr. Sahari. Prof, apa khabar Prof? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Prof ni memang orang yang saya kategorikan sibuk, dan memang kami berdua apabila beliau bersama dengan kita. So topik yang Prof Sahari akan bawakan iaitu pengajaran adab. So persoalan kat sini, adakah guru mengajar adab dalam bilik darjah? Kalau tadi Dr. Johari menekankan mengenai peranan ibu bapa. So sekarang ni Prof Sahari akan berkita mengenai guru pula. So Prof, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Senang bersama dengan sahabat saya Dr. Johari, kerana kami berkongsi pemahaman yang hampir sama kalau tak serupa pun. Bila bercakap tentang adab ni, dia satu perkara cukup kuat ke suara saya. Dia berkaitan dengan satu istilah lain yang
juga selalu disebut iaitu akhlak. Akhlak ada ya, ada masanya kita gunakan saling ganti perkataan adab dengan akhlak. Walaupun hakikatnya memang ada perbezaan yang jelas, tapi untuk tujuan pemahaman umum bolehlah kita samakan. Cuma lebih tepat lagi, adab ni adalah manifestasi akhlak. Ia merupakan penampilan daripada apa yang wujud dalam diri kita. Orang kata akhlak itu disposition, watak, dan syarat dengan ilmu, syarat dengan kerohanian, sifat-sifat kerohanian, itu akhlak. Kalau dia ditampilkan dalam bentuk nyata, dalam bentuk dikaraku, dia adalah adab. Dan dia biasanya dikaitkan dengan seperti yang Dr. Johari sebut tadi, dengan perkara-perkara yang manis, perkara-perkara yang indah, yang menyenangkan. Itu dia adab. Tapi dalam dunia yang serba tak menentu, kita anak-anak muda terutamanya sentiasa cuba melawan arus. Dengan perkara yang manis tu cuba diatasi dengan perkara yang kasar dan keras dan ucap. Dan sebenarnya perkara ni telah pun dan masih lagi menjadi usaha utama negara kita yang diterayui, yang dicuba diterjuangkan terutamanya oleh pihak Kementerian Pendidikan sendiri dan juga pihak universiti. Universiti iaitu untuk membina hasil ataupun lepasan sekolah, lepasan graduan universiti yang akhirnya akan menjadi sejahtera. Untuk menjadi sejahtera, dia mesti ada adab. Hanya civilized society yang boleh menghasilkan civilization. Jadi tanpa adab, perkara yang kita harapkan kesejahteraan setiap individu dalam negara itu mungkin hanya satu impian. Dari segi kedudukannya, dia merupakan unsur yang sangat penting dalam pendidikan, sama ada pendidikan formal atau tak formal, sangat sangat penting. Pentingnya ni tak dijaga, keadaan yang tak menentu, keadaan yang tak terurus akan berlaku. Jadi kalau itulah keadaannya, kita seperti yang kita sasarkan melalui falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan, ada di belakang kita ni, tujuan pendidikan utamanya yang berbentuk formal adalah untuk membangunkan usaha untuk membangun memperkembangkan potensi setiap insan. Akhirnya insan itu akan berjaya, akan mencapai kesejahteraan. Jadi ini kena jelas untuk setiap pendidik khususnya hari ini. Dan saya tadi sebenarnya saya nak sebut perkara yang penting, jadi saya agak membebel sikit kerana saya lupa perkara penting itu. Dan sekarang saya lupa warna semula. Takpelah kalau saya ingatkan saya sebut ataupun mengalami editing. Saya lupa sebenarnya. Okey, satu perkara lagi lah, adab ni dia mungkin satu yang timbul secara semula jadi. Bukan mungkin, memang ada fitrahnya. Fitrah manusia untuk beradab. Tapi pada masa yang sama dia boleh dididik. Dia boleh dipelajari. Itu di mana peranan pendidikan. Dia bukan satu yang datang semula jadi, dia perlu dididik. Oleh kerana kita pendidik, jadi itu adalah amanah dan tanggungjawab kita untuk mendidik. Saya masih tak dapat lagi poin itu, tapi tak apa.
Jadi itu maksud saya dalam slide ni. Ini, oh saya ingatkan yang saya lupa tadi. Sebenarnya ada pandangan para cendekiawan Muslim mengatakan pengajaran ataupun adab ni lebih penting untuk diajar sebelum diajar konten. 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 Kalau tak ada adab, tak payahlah belajar konten. Jadi dari segitu ni kita boleh nilaikan. Kita sebagai pendidik, adakah kita cuba merapatkan kita punya usaha kita ni kepada apa yang dimaksudkan adab tu, mesti sekurang-kurangnya ataupun lebih penting daripada pengetahuan keduniaan. Jadi apa yang Dr. Johari sebut tadi menarik. Kenapa agaknya kita berlaku perkara yang kita risau dan bimbang sekarang di Belanda, anak-anak muda khususnya. Jadi kita juga tanya ni, kita adakah kita ajar adab pada pelajar? Adakah kita hanya harapkan ustaz dan ustazah dan guru moral saja untuk belajar adab? Ya, betul. Memang itu tugas asasi mereka. Bukankah itu juga tugas asasi kita? Kenapa misalnya adab tak boleh diajar semasa belajar matematik? Itu bukan-bukan yang kita bertanya. Kalau kita betul-betul serius dengan tanggapan, adab adalah lebih utama daripada kemahiran. Untuk itu, satu kajian telah dibuat melibatkan lebih daripada 5,000 orang pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah, dan banyak soalan ditanya tentang adakah guru mengajar adab mengikut kacamata pelajar. Kita tanya, cikgu awak ajar tak ke perkara ini? Ada dapatan-dapatan yang menarik yang kalau boleh saya nak kongsikan. Justice adab. Jadi contohnya di sini, adab ni dalam diri darjah ni boleh di berbagai-bagai komponen, berbagai-bagai kategori. Satu padanya adab terhadap ilmu, ya, adab terhadap pembelajaran, bukan ilmu. Ilmu tu lebih halus lagi, tapi ini adab terhadap proses belajar. Kalau kita tengok di sini contohnya, adakah guru, itu soalannya, adakah guru anda mengingatkan anda tentang pentingnya menepati masa, terutamanya dalam menyempurnakan tugasan? Kalau itu kita tengok jawapan daripada 5,000 pelajar tadi, hampir 20% mengatakan guru, ya, 17.8 itu yang berwarna kuning. Warna kuning ni maknanya berjaga-jaga. Hampir 20% daripada 5,000 orang tadi mengatakan guru tidak pernah atau sekali-sekala yang menyebut tentang pentingnya mematuhi punctuality, ketepatan masa. Dan kalau kita turun, semakin turun ke bawah, mengikut kali-kali yang kita tanya, yang kelas sekali, adakah guru mengajar, menunjuk cara untuk kamu membantu kawan-kawan? Tiap-tiap 10 orang yang kita tanya, sebabnya 3 orang mengatakan tak pernah atau jadi kali ini mungkin asing kan mereka. Ini menunjukkan sebahagian besar, 30% tu besar, 31.9% sangat besar murid yang biasa guru tak pun mengajar mereka kepada ini. Ini dari segi adab pembelajaran. Dan kita tanya juga adab terhadap guru. Kalau kita tanya, adakah guru memberitahu kamu, adakah guru mengajar kamu cara beradab terhadap guru? Ini agak okey, hanya 16%. 16% pun besar juga lah. Hampir 2 daripada setiap 10 orang pelajar di sekolah kita tak sedar apa benda ni, guru ajar atau tidak.
dan lebih menakutkan lagi di bawah tu. Okey, mengingatkan guru, adakah guru mengingatkan kamu supaya menghormati privacy guru? Adakah awak, guru beritahu awak, kita tanya guru begini, tentang cara untuk menghormati apa privacy privacy guru? Lebih daripada separuh kata tak pernah atau sekali-sekali. Jadi ini contoh yang apa ni? Adakah guru menerangkan yang 46.5% kuning? Saya fokus pada yang kuning, ya. Maksudnya yang apa, tak ajar ataupun yang tak ajar, yang sekali-sekala saja menyebutkan. Adakah guru mengajar apa yang dimaksudkan dengan tidak menghormati guru? Pun hampir separuh kata tak pernah pun. Jadi, pelajar kita tak tahu. Itu baru tak tahu. Belum lagi tak buat atau tak buat. Dia tak tahu pun dia guru ajar ataupun kalau ajar pun sekali-sekala. Ada satu lagi, ini berkaitan dengan apa yang Dr. Johari ceritakan tadi. Mungkin berkaitan dengan mengajar adab terhadap apa ni, menghormati rakan sesama rakan supaya. Ya pun kalau tengok kita semua item ni lebih daripada 30%. Guru tak pernah atau sekali sekala saya mengajar bagaimana beradab kepada rakan sebaya. Itu interesting Prof. Nombor tiga tu do not emulate. Adakah guru mengingatkan mengajar kamu supaya tidak memperkecil, memperlekeh, menghina, mengutuk kawan? 30%, lebih pada 30%. Cikgu tak ajar. Jadi kalau cikgu tak ajar, apa harapan kita supaya bila dia orang keluar, bila yang keluar daripada bila tajar? Dan satu perkara yang anti-establishment, perkara yang dari segi psikologi lah, perkara yang melawan arus adalah satu yang menarik, mudah menarik anak-anak remaja. Kerana dia rasa dia jadi hero. Saya teringat kira-kira 30 tahun, 40 tahun dulu ni, bukan baru-baru ni, tahun 80, ya 30 tahun, 85, sekitar 85, di sekolah di pendalaman, satu pada peraturan sekolah ialah murid-murid mesti pakai apa ni, ini peraturan ya, bukannya sopan santun, ini adalah peraturan, murid semua mesti pakai stoking putih. Warna putih. Jadi untuk ada sekumpulan pelajar-pelajar ni nakal agaknya, tapi apa yang dilakukan menunjukkan dia melawan arus. Sehingga sanggup melawan peraturan sekolah. Dia tak pakai stoking. Murid perempuan. Jadi kalau zaman itu 30 tahun dulu pun kalau yang melawan arus ni boleh berlaku, saya tak heran lah dalam keadaan yang lebih banyak kalau ni. Jadi maknanya daripada penemuan utama ialah guru tidak sepenuhnya berusaha mendidik adab. Ini agak bercanggah dengan apa sebenarnya tujuan guru yang kita nak panggil pendidik atau murabbi. Untuk itu elok kita bukan sahaja renungkan tapi ambil tindakan supaya katanya tidak lebih parah berlaku. Dan saya ada bincang-bincang dengan Dr. Johari juga, banyak cara sebenarnya yang kita boleh lakukan. Jangan harapkan, pertama sekali jangan harapkan pada hanya Ustazah, guru moral. Memang itu tugas mereka dan itu juga tugas kita. Banyak teknik yang kita boleh cuba dari peringkat sekolah rendah terutamanya sehinggalah ke peringkat institusi pelajaran tinggi. Ada berbagai-bagai teknik. Kalau yang pernah dicuba di UIA, kita pernah cuba
teknik yang dipanggil apa ni, memperkasakan keupayaan pelajar untuk untuk mengawal kendiri, self-regulated, pada secara berkumpulan. Jadi kita katakan apa ni, nominal group teknik, dan pelajar yang di yang melalui apa ni kajian ini mendapati ini satu yang berbeza. Macam kata Johari sebut, kalau kita tak cuba, kita tak tahu. Kita kena cuba. Dia panggil nominal group teknik. Dia bermula daripada pelajar dengan bimbingan. Ini fasiliti kan, dengan bimbingan, bukan diajar, bukan beritahu. Pelajar dengan dibimbing oleh pensyarah mengenal pasti isu-isu adab yang wujud dalam sekitaran pelajar. Dia kenal pasti apa masalah-masalah adab. Daripada masalah itu, mereka juga dibimbing untuk apa ni, mencari jalan-jalan penyelesaian yang akhirnya menjadi resolusi kumpulan mereka itu untuk mengawal perlakuan diri dan kawan-kawan sama kumpulan. Jadi ini adalah satu daripada saya untuk memperkasakan, bukan mengajar, bukan hanya beritahu, tapi sehingga ke peringkat pelajar apa ni mengisytiharkan nilai dirinya bersama rakan-rakan lain dan mengeluarkan satu riset resolusi untuk bertindak dan mengawal adab sesama ini. Wallahualam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Prof. Sahari. Perkataan amat menarik dengan jabatan kajian yang mengatakan tentang betapa adab di kalangan pelajar-pelajar kita, terutamanya daripada sekolah, peringkat sekolah-sekolah rendah dan sekolah menengah sudah mencapai tahap yang membimbangkan. Dan apabila senarai yang diberikan oleh Prof berkenaan dengan adakah guru kata memainkan peranan sekurang-kurangnya memberitahu bahawa oh ini adab kena, antara guru macam ni caranya, ataupun adab dengan kawan macam caranya, ada tu sampai ke peringkat yang langsung tak dimaklumkan. Ini agak, bagi saya agak apa ni, membimbangkan lah, taklah menakutkan, sebab alhamdulillah ada cara dia. Merisaukan lah, merisaukan. Jadi Prof, kalau boleh Prof boleh bagi pesanan lah, pesanan Prof lah sebagai pendidik yang sudah lama dalam dunia akademik. Prof pernah jadi guru lah sebelum ni? Ya. Pernah jadi guru lah, lama jadi guru. Jadi apa pesanan Prof kepada bakal guru-guru kita ni dan juga guru yang di luar sana terhadap pengajaran adab ni? Pertama sekali, apabila kita di bilik talian bersama dengan anak murid, dan kita kenalah betul-betul sedar itu adalah anak-anak kita, anak murid, anak didik kita. Jadi macam mana kita nak perwatakan yang ideal pada anak-anak kita sendiri, seharusnya itulah yang kita harapkan daripada murid kita. Jadi apabila ada niat bahawa kita nak didik mereka, kita tidak akan hanya terikat pada kita cikgu, dia murid, kita bagi, dia terima dan kita bagi peksa, dia jawab. Ini bukan jenis touch and go punya perhubungan. Ini perhubungan membina anak-anak. Membina anak-anak. Jadi saya rasa itu pertama. Yang kedua sekali, caranya. Itu pedagogi dan psikologi kena digunakan sepenuhnya. Bagaimana cara untuk merubah insan, bagaimana cara untuk membangunkan potensi. Dan sebagai guru, kita dianggap bukan sahaja untuk seorang saintis, guru seorang saintis, tapi kita juga seorang artis. Jadi kita kena menggunakan dua elemen ini untuk mencuba membuat eksperimen. Kita kena mengkaji, kita sendiri kena tahu di mana suatu cara mengajar tu sesuai untuk satu kumpulan pelajar tertentu, mana yang tak sesuai. Jadi yang ini akan
mengayakan kita punya kemahiran sendiri sebagai aplikasi kita data. Jadi kita kena terus mencuba dan itu pun yang dituntut dari kita. Mencuba arah yang terbaik. Tak ada perfect solution. Ada masa berhidup. Okay, Prof. Terima kasih banyak. So, alhamdulillah, maka kita sudah mencapai di akhir program ini. Dua-dua panelis kita, pakar kita, telah mengupaskan berkenaan dengan perkara yang bagi saya perkataan yang cukup sinonim dengan kita, iaitu adab. Dan apabila Prof. Sahari kata adab ni juga kita sebut sebagai akhlak. Dan ulama yang mengatakan, Imam Al-Ghazali yang mengatakan bahawa adab itu lebih utama daripada daripada ilmu. Ya, memang kalau kita nak menghadapi ilmu sekalipun, maka kita kena ada adab dengan ilmu, adab dengan guru, adab dengan dengan tempat kita belajar, adab untuk kita bersama dengan rakan-rakan. Apatah lagi kalau kita nak berkomunikasi dengan individu tertentu, terutamanya ibu bapa. Sebab dalam Quran dia sebut fala taqul lahum uffin, perkataan uff tak naklah itu pun Al-Quran melarang, apatah lagi nak mengatakan perkataan-perkataan bahasa-bahasa yang kesat begitu. Jadi alhamdulillah FPK Siri ketiga kali ini kita berjaya mengupas dengan cara yang bagi saya begitu menarik sekali. Begitu menarik sekali bagaimana Dr. Johari menceritakan dari segi perspektif Al-Quran, iaitu adab komunikasi, dan juga bagaimana kajian dapatan daripada Prof. Sahari berkenaan dengan pengajaran adab di sekolah. Maka untuk itu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Dr. Johari dan juga Prof. Sahari kerana bersama kita pada sesi kali ini. Dan insya-Allah kita berjumpa untuk siri yang akan datang dengan bakal panelis yang yang kita kira sebagai yang berkaliber, dan juga insya-Allah kita berjumpa di minggu hadapan, di bulan hadapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.